Di tengah pandemi COVID-19, protokol kesehatan harus selalu dikedepankan, terutama di tempat keramaian seperti destinasi wisata. Hal itu penting untuk mencegah penularan COVID-19. Protokol kesehatan menjadi tuntutan di tengah pandemi COVID-19 yang hingga kini masih terus mewabah. Protokol kesehatan harus dikedepankan terutama di tempat-tempat umum, termasuk objek wisata. Penerapan protokol kesehatan juga terlihat di salah satu objek wisata di kawasan Palu Selatan. Untuk memberikan rasa nyaman pengunjung, pihak pengelola telah menerapkan protokol kesehatan cukup ketat. Pengunjung wajib melalui beberapa tahapan protokol kesehatan sebelum memasuki tempat wisata. Dalam mencegah COVID-19, dan juga kita merasa nyaman karena tidak mengkhawatirkan apabila berinteraksi dengan seputaran yang lain. Meski belum seramai sebelum pandemi COVID-19, bertahap sejumlah objek wisata di Kota Palu mulai dikunjungi warga. Seperti saat hari libur, Sabtu dan Minggu, beberapa objek wisata di daerah ini mulai ramai pengunjung dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan. Rustam TVRI, Sulawesi Tengah melaporkan.